Ngomong-ngomong soal kontol. Kontol itu sebenarnya apa sih? Menurutmu? Jadi kontol adalah itu bahasa Jawanya titit. Oke. Okay. Iya, cuman itu toh. Cuman itu pengetahuanmu tentang kontol. Iya. Yeah. Kamu pernah nyebut-nyebut kontol? Pernah. Kapan kamu mulai tahu istilah kontol? Tahun 2018. 2018 berarti umur berapa tuh? 21. 21 tahun. Dari siapa kamu tahu? Dari nonton? Enggak. Anjingnya. Dari temanku. Ya dia suka ngata-ngatain temennya kontol gitu. Kenapa ada yang salah sama kontol gitu, Bang? Bisa enggak sih enggak kenceng-kenceng ngomongnya? Jadi kontol itu alat kelamin pria. Kontol itu bentuknya panjang, gengs. Tergantung cowoknya, ada yang pendek. Enggak tahu itu kan tergantung ya. Ada yang panjang, ada yang besar, hitam, pink, kuning, hijau mungkin. Pernah lihat langsung? Kalau kamu lihat cewek bilang kontol, miso-miso kontol, ngumpat-ngumpat pakai kontol. Gimana? Gimana? Aku merinding kok. Pendapatmu gimana? Ya kalau cewek ngomong kontol gitu kan kesannya kasar gitu loh, kayak cewek kasar. Iya enggak sih? Tapi aku ngomong gitu. Pernah enggak nyenggol kontol? Aku megang aja pernah kok. Bi, megangnya Bi? Punya siapa? Ponaan pun disunat. Nah, jadi kalau belum disunat itu kayak belalai gajah. Oh, jadi jangan main-main sama kalau yang nonton ini tuh orang tua, please jangan hujat saya. Karena sebenarnya ini tuh adalah bagian dari sex education gitu. Anak kecil pun harus dikasih tahu mana titit, kacung. Apa itu? Ya itu tau namanya, kalau misalnya punya anak kecil kan biasanya biasanya ngomong gini, adik. Adik siapa gitu. Atau dinamain misal namanya Marcel gitu, Marcel Junior gitu kan. Oh iya iya iya, kan kacung, Bruno dan kawan-kawannya kol gitu juga. Ya ini bagian dari sex education. Bisa aja kan dialihin ke hal yang positif. Misal, dik, kol boleh disentuh sama orang lain. Kalau misalnya kol disentuh sama orang lain, kamu harus bilangnya ke siapa gitu. Nah, Anda punya kontol? Nah, ya, ya, ya. Dah, 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 bye, bye.